Jeruk merupakan komoditas buah yang paling menguntungkan saat ini karena potensi pasar domestik dan peluang ekspornya yang terus berkembang. Selain dapat ditanam di dataran rendah hingga tinggi, buah jeruk sangat disukai mulai dari anak-anak hingga orang tua. Perkembangan luas panen tanam jeruk di Indonesia pada 5 tahun terakhir ini berlangsung cepat. Pada tahun 2005, luas panen jeruk di Indonesia berkisar 67.883 hektar dengan produksi 2.214 ton. Adapun pada akhir tahun 2009, luas panen jeruk mencapai 67.883 hektar dengan produksi sebesar 2.131,8 ton. Produktivitas tanaman pada tahun 2005 rata-rata telah mencapai 32,62 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2009 mencapai 38,85 ton per hektar. Adanya serangan penyakit yang disebabkan oleh Liberobacter asiaticus ini yang dapat ditularkan oleh bibit yang telah terinfeksi CVPD atau melalui serangga penularnya vektor, yaitu kutu loncat Diaphorina citri kuayama. Sehingga upaya pengendalian CVPD, diantaranya dengan penggunaan bibit bermutu yang bebas dari patogen sistemik sesuai induknya, yaitu batang bawah dan batang atasnya dijamin kemurniannya, dan proses produksinya berdasarkan program sertifikasi jeruk yang berlaku. Berikut tahapan proses produksi pohon induk, distribusi materi perbanyakan jeruk bebas penyakit, dan institusi pelaksana yang terlibat. Seleksi pohon induk. Pembersihan patogen sistemik. Indeksi. Pohon induk jeruk bebas penyakit. Blok fondasi, blok penggandaan mata tempel, blok perbanyakan benih komersial. Dan petani. Dengan menanam bibit bersertifikat bebas penyakit, maka wilayah target pengembangan akan terbebas dari sumber inokulum penyakit, CVPD. Bibit bersertifikat bebas penyakit dapat diperoleh dari penangkar-penangkar bibit jeruk yang terdaftar resmi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat. Upaya selanjutnya adalah pengendalian vektor CVPD. Dalam hal ini, organisme pengganggu tanaman OPT pada tanaman jeruk seperti kutu loncat atau Diaphorina citri kuayama merupakan hama yang paling merugikan karena merupakan serangga penular atau vektor penyakit CVPD yang mempercepat penyebaran penyakit di lapang. Serangga ini biasanya menyerang kuncup dan daun muda yang mengakibatkan tunas muda menjadi keriting dan terhambat pertumbuhannya. Selanjutnya, tanaman akan mengering dan akan mati secara bertahap. Satu saja vektor yang mengandung patogen Liberobacter asiaticus terbukti mampu menularkan penyakit sistemik ini ke pohon jeruk yang sehat. Jika di kebun jeruk milik kita tidak dijumpai pohon yang terinfeksi penyakit CVPD karena ditanami bibit jeruk bebas penyakit, maka kehadiran serangga penular ini hanya merupakan hama biasa yang merusak pupus atau tunas muda. Pengendalian hama CVPD dapat dilakukan dengan cara penggunaan musuh alami, diantaranya adalah parasit nimfa, ektoparasit Tamarixia radiata, dan endoparasit Diaphorencitrus aligarensis. Yang kedua adalah predator Coccinellidae, memangsa telur dan nimfa. Sirfidae, memangsa telur Diaphorina citri.
Adapun entomopatogen Hirsutella sp. Dapat menginfeksi vektor CVPD dewasa hingga mencapai 60% pada musim penghujan. Selain menggunakan cara alami, untuk memantau keberadaan kutu loncat jeruk Diaphorina citri diantaranya dapat dengan menggunakan perangkap kuning atau yellow trap yang dipasang di antara pohon jeruk setinggi sekitar setengah tajuk. Dalam penerapan metode ini, juga harus dilakukan monitoring terhadap dinamika populasi hama tersebut. Pembentukan arsitektur pohon. Arsitektur pohon atau bentuk tajuk ataupun kanopi pohon sangat menentukan produktivitas tanaman jeruk maupun mutu buahnya. Karena bentuk tajuk pohon yang baik mampu menampung sebaran cahaya matahari dan menjaga sirkulasi udara di sekitar pohon, sehingga memberikan iklim mikro yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman jeruk dan menghindari serangan hama dan penyakit tanaman. Berikut ini merupakan langkah pemangkasan untuk pembentukan arsitektur pohon. Pertama, gunting pangkas, gergaji pangkas, maupun alat pertanian lainnya, sebelum dan setelah digunakan harus dicelupkan dalam larutan alkohol 70% atau Clorox yang banyak tersedia di toko. Saat yang tepat pemangkasan bentuk adalah jika bibit yang ditanam di lapang sudah mulai bertunas atau pupus. Ketiga, potong batang bibit jeruk setinggi 40 hingga 50 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan dengan posisi agak miring. Dengan tujuan, jika turun hujan, air tidak menggenang di permukaan bekas potongan yang dapat berakibat pembusukan. Batang bibit jeruk yang dipotong harus sudah berkayu sempurna. Berdasarkan pengamatan, ketinggian ini bisa meningkat seiring dengan pertumbuhan tanaman. Keempat, tunas-tunas ketiak daun akan mulai tumbuh 2 hingga 3 minggu kemudian. Setelah tinggi tunas minimal 5 cm, jumlah tunas setiap pohonnya disisakan dan dipertahankan sebanyak 3 tunas, lalu dipilih yang posisinya menyebar seimbang. 3 tunas ini selanjutnya akan menjadi cabang utama pohon. Setelah cabang utama tumbuh minimal sepanjang 30 cm, kemudian dipangkas bagian pucuknya dan disisakan sepanjang 20 cm. Ketujuh, tunas-tunas yang tumbuh kemudian disisakan dan dipertahankan. Masing-masing cabang sebanyak 3 tunas, dipilih yang posisinya seimbang, sehingga pohon mempunyai format kerangka kanopi 139. Pemangkasan selanjutnya dilakukan sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap menjaga keseimbangan bagian kanopi. Pemeliharaan tanaman selama pembentukan pohon dapat dilakukan secara optimal, terutama penyiraman dan pengendalian hama ulat berwarna hijau, Papilio demolion, yang dalam waktu singkat dapat menghabiskan tunas-tunas yang sedang tumbuh. Ulat peliang daun Phylloxnistis citrella, serta serangan cendawan embun tepung Oidium tingitanium. Selanjutnya, upaya pemeliharaan tanaman secara optimal dapat dilakukan dengan pemupukan berimbang. Pemupukan yang tepat dapat meningkatkan kesehatan. Tanaman yang sehat apabila terserang penyakit CVPD akan menunjukkan gejala yang lebih jelas. Di samping itu, pemupukan akan meningkatkan pertumbuhan. Adapun pemberian dosis pupuk bergantung pada jenis tanah dan agroklimat setempat. Jenis pupuk dapat berasal dari dua macam, yaitu pupuk organik atau pupuk kandang. Dan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Takaran pemberian pupuk dapat mengacu pada rekomendasi pemupukan berdasarkan umur tanaman dan berdasarkan produksi buah setiap pohon. Berdasarkan hasil panen pada jeruk siam.
berdasarkan hasil panen pada jeruk keprok adalah sebagai berikut. Dan berikut rekomendasi umum pemupukan berdasarkan umur tanaman pada tanaman jeruk yang belum berproduksi. Dan berikut rekomendasi umum pemupukan berdasarkan umur tanaman pada tanaman jeruk yang sudah berproduksi. Alternatif pengendalian secara kimia dengan insektisida selain melalui penyemprotan adalah dengan cara saputan batang. Cara ini diberikan terutama pada saat tanaman bertunas dan populasi hama vektor yang biasanya cukup tinggi. Salah satu alasan dilakukan pengendalian dengan saputan batang adalah untuk menyelamatkan musuh alami Diaphorina citri, terutama predator dan parasitoid. Adapun insektisida yang digunakan untuk aplikasi saputan adalah yang berbahan aktif imidacloprid dan abamektin. Aplikasinya adalah dalam bentuk cairan insektisida murni, tanpa pengenceran. Batang yang akan disaput tidak perlu dikerok atau disikat, namun cukup dibersihkan dengan kain atau tangan. Saputan diaplikasikan pada ketinggian 10 hingga 20 cm di atas bidang sambung atau okulasi, dengan lebar saputan kurang lebih sama dengan diameter batang. Oleh sebab itu, pemilihan kuas yang digunakan untuk menyaput sebaiknya juga disesuaikan dengan besar kecilnya ukuran batang utama tanaman. Aplikasi insektisida cukup dioleskan atau disaputkan melingkar satu kali pada batang utama. Adapun volume cairan insektisida yang diaplikasikan setiap tanaman tergantung besar kecilnya diameter batang, yakni antara 5 hingga 15 ml. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian dengan saputan batang adalah ketersediaan air di daerah sekitar perakaran. Apabila aplikasi dilakukan pada saat kondisi tanah kering atau musim kemarau, maka harus segera diikuti dengan penyiraman. Penyiraman berfungsi untuk mempercepat distribusi insektisida ke seluruh bagian tanaman, terutama tunas yang ditempati oleh kutu loncat Diaphorina citri. Aplikasi insektisida untuk saputan batang tersebut dapat dilakukan selektif terhadap tanaman dengan tingkat populasi hama yang tinggi. Apabila tingkat serangan kutu loncat masih ringan, dapat dilakukan tindakan penyemprotan dengan insektisida yang bersifat kontak, yang diantaranya dapat dikombinasikan dengan penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif endosulfan, dimetoat, atau sipermetrin. Sedangkan untuk pengendalian penyakit pada batang dapat dilakukan dengan penyaputan bubur California. Penyakit yang banyak menyerang pada batang pohon jeruk adalah Diplodia atau Botryo Diplodia theobromyphate. Busuk panggal batang atau Phytophthora parasitica das P. Citrophthora. Penyakit-penyakit tersebut terbukti dapat dikendalikan secara efektif dan efisien menggunakan bubur California. Cara pembuatan: kapur hidup atau CaO, disiram air dingin hingga larut dan mengendap sampai air benar-benar tidak dapat terserap oleh kapur. Kemudian bagian air jenis yang tidak terserap dibuang. Kapur hidup atau CaO telah menjadi kapur mati atau CaCO3. Rebus atau panaskan 10 bagian air sampai mendidih. Pemanasan dapat dilakukan dengan menggunakan kompor, minyak tanah, atau kayu. Kemudian satu bagian serbuk belerang dimasukkan sedikit demi sedikit, diaduk sambil terus dipanaskan hingga mendidih lagi. Dua bagian endapan kapur mati atau CaCO3 kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit
ke dalam larutan belerang yang sedang mendidih, sambil terus diaduk dan dipanaskan hingga larutan mendidih lagi. Larutan akan berubah menjadi warna merah yang mengindikasikan bubur California telah jadi. 10 menit kemudian, pemanasan dihentikan atau wadah diturunkan. Proses pembuatan bubur California yang benar akan menghasilkan campuran yang berwarna kuning kemerahan. Saat didinginkan, akan terpisah endapan berwarna kuning atau pelet dan larutan di atas atau supernatan berwarna merah. Pestisida generik bubur California siap diaplikasikan sebagai fungisida maupun sebagai insektisida. Cara penyaputan batang. Batang dan ranting sebelum dilabur dipersihkan dengan sikat plastik atau ijuk. Larutan bubur California setelah diaduk rata, kemudian dilabur.